membuka buku agar si King Kong ini bisa terhisap masuk kembali ke buku tersebut. Tapi dihempaskan dong oleh si King Kong tersebut. Buku itu pun terlempar. Ini King Kong itu merasa marah dan mulai mengejar mereka lagi. Cam yang berusaha kabur menggunakan mobil es ini ternyata jalannya sangat lambat. Kemudian si King Kong yang mengejar dan berhasil melompat ke atas mobil ini pun akhirnya tahu kalau si Zack dan si Hana ini sembunyi di balik mobil tersebut. Nah, karena ketahuan mereka pun lari. Dan di sini pas banget si Cam menutup pintu arena hoki tersebut hingga membuat kepala si King Kong ini terbentur dan pingsan. Jangan risau dan jangan bimbang, pingsannya nggak pakai lama-lama karena dia pun langsung tersadar kembali dan mengamuk. King Kong itu kemudian langsung mengobrak-abrik kaca yang pembatas di tempat permainan hoki tersebut. Nah, pas pada saat tangannya hendak menggapai si Hana dan teman-temannya ini, King Kong ini pun mulai terhisap kembali oleh buku tersebut. Dan ternyata ayahnya si Anna ini datang tepat pada waktunya. Nah, kira-kira apalagi yang akan keluar dari buku tersebut ya guys. Kita lanjut aja keseruan dari film ini masih bareng